Oh, kena no. Oke, sekarang kita lagi goes malam. Ini suara jangkriknya udah mulai terdengar. Nah, bareng Pak Adi. Malam sejuk banget, hening banget. Ini kebetulan jalur kita jalur sawah. Adem benar sih. Dan sekitar kita ada sawah dan suara kodok, suara jangkrik. Cuman berdua ini sama Pauci. Enak-enak, adem banget, sunyi terutama sih. Ya itu masalahnya, nggak keringetan karena dingin ya. Ini gue santai lah ini. Enak-enak banget, hening. Jadi nggak nyesel sebenarnya pindah ke Cileungsi itu karena memang udara polusi itu bersih banget, mantep deh. Bisa ini paus kali karena silo lampu. Ih, sekarang jalannya udah enak nih, dicoret. Terakhir kan sebulan yang lalu masih batu. Makin semangat nih kalau gue pagi. Itu ditutup, motor lewat mana barusan? Oke, ini belum, sedikit lagi nih. Oh, tapi kesini juga belum selesai ya. Cepat kalau jalannya bagus. Ya? Kiri pekanan lah, terserah aja, ayo lanjut, juga dekat kok, berarti pulangnya nanti lo sini lagi. Ayo kawan, kita ngelanjut ke Sodong. Ayo, wisata malam nih, lanjut ya guys. Hup. Gimana Pak Adik? Capek temen, keringet gak ada. Oke, kita sebentar lagi sampai di Sodong yang pas tanjakan terakhirnya. Lumayan lah. Iya. Thank you.
Oke, akhirnya kita sampai juga di mata air Sodong. Sip, bening banget ini ya. Sampai juga kita di sini. Oke, ini kita sampai di mata air Sodong. Oke. Sampai juga ini Polygon Extra 8 dengan Monats.